Selamat malam, bertemu lagi kita di channel Nazilin Unity Wacha dari Sabah kita. Sebenarnya saya ada cerita malam nih. Ada satu kawan saya dari Melaka, dia perkenalkan saya dengan satu orang awek-awek nih cun, Cina. Mentang-mentang lah muka saya macam Cina, dia perkenalkan saya pula dengan satu orang Cina. Saya tidak tahu dia di mana sekarang, telepon dia. Mari kita tengok dia di mana. Hello kawan, kau di mana sekarang? Hospital Melaka. Hah? Di hospital? Hospital Melaka. Di mana? Hospital Melaka. Di hospital. This is Hospital Melaka. Ya, anda jelas. Hah? Di mana? This is Hospital Melaka. Di hospital. Ay. Hospital Melaka. Kau buat apa di hospital? Hospital Melaka. Ayah, anda payahlah ulang-ulangnya. Aku tahu kau di hospital. Emang apa sih gak boleh? Sombong amat. Iya, saya tahu kau di hospital. Dapat ya kau kasih tahu lagi. Aku cari kau nih sebab aku mau tahu saja apa kau buat sekarang. You see ya, this is Hospital Melaka. Iya, aku tahu kau di hospital. Kau buat apa di hospital? Kau tidak tahu kah sekarang ini ada coronavirus? Coronavirus. Ada COVID-19. Kalau kau kena jangkit, kau tidak takut kah kena tangkap? Adik kau nih gua. Saya sedang kan isen, semua kau mau wan. Alah, dia cakap lagi pula Cina. Aduh, nak cakap Melayu boleh kah? Hah? Aduh, ayayayayay. Kau buat apa di hospital? Nanti kau kena tangkap. Kau tahu kalau sekarang ini, kalau kena tangkap, kau akan kena hukuman 2000 ringgit dan kena penjara lagi. Yuk orang kerja hospital, yuk orang jangan main-main. Apa yang kau marah ini? Tiba dia marah. Dan kau marah, babosku. Tenang. Kau kena makan nasi lemak, mungkin minum Coca-Cola sikit. Kau tahan dulu, tahan nafas, jangan marah-marah, relax bosku, tenang, begitu, tarik nafas panjang-panjang. Kita Cina tak takut sama awak, sebab kita Cina betul. Ay, marah lagi dia betul, dia cakap lagi kita Cina lah pula, aduh, wena bosku, tenang kau bosku, tenang, oke, tenang dulu. Kita Cina tak takut sama awak, sebab kita Cina betul. Iyalah. Aku tahu kau Cina, iya, enggak payah kau ulang-ulang. Aku tahu sudah kau Cina, kawan saya kasih tahu tadi kau memang orang Cina. Orang punya hati sudah sakit tau. Ay, sakit hati dia. Kau sakit hati sama aku kan? Baca. Janganlah begitu bosku. Kau sakit hati kenapa nih? Kau kasih tahu cerita baik-baik. Cerita cantik-cantik. Aku mau tahu juga kenapa kau ini sakit hati. Yuk orang main macam ini. Main? Dorong main apa? Main dam? Main guling? Apa permainan di hospital nih? Macam enggak pernah pula aku dengar ada permainan di hospital. Oke, cerita balik. Oke, jangan marah. Oke, kita sambung balik. Pak, saya sudah tunggu 2 jam nih. Oh, kau marah 2 jam. Patutlah kau marah. Tapi kau nih, macam kau tidak tahu-tahu saja bah. Sekarang nih, di hospital ada COVID-19. Semua orang sibuk kerja. Bukan kau satu orang saja. Dulu saya pun pernah tunggu di hospital 15 jam. 15 jam tidak pernah. 15. Biasanya kita tunggu nih lebih daripada itu pun pernah ada. Tapi kita tidak lah sampai buat live Facebook pula macam kau nih. Tapi oke. Apa bah sebabnya sebenar-benarnya kau marah betul nih? Tolak sini, tolak sana. Siapa tak marah? Jadi? Kenapa kau marah nih? Bukan saya tekan apa benci orang Melayu tau. Apa kaitan dengan orang Melayu dengan hospital pula? Aduh, amoy. Bolehkah kau buka sedikit penutup mulut kau supaya kita nampak bakal cantik ketidakan, kan? Kita semua kawan Melayu. Ya, saya pun ramai kawan orang Melayu juga. Aku pun ramai kurang kawan Melayu juga. Tapi di hospital, apa kaitan orang Cina dengan orang Melayu? Aduh, oke, kita teruskan lagi lah apa nih? Mario cakap nah, oke? Dia cakaplah pula Cina. Adeh, aku pun dah paham sudah apa dia cakap ni. Boleh kamu translate kah? Mario cakap nah, hospital kecemasan lah, Melaka lah. Oke? Apa kau cakap ni bosku? Aku pun dah paham apa kau cakap. Boleh cakap Melayu kah? Cakap Inggris boleh? Oke? This is Facebook Live now. Ah, nasib baiklah kau pandai juga Inggris. Cakap Inggris bagus sikit lah, gitu kan. Janganlah cakap Cina, aku ni tidak tahu Cina, Melayu pun dah habis. Kau ini bah, macam bikin malu sama aku je tau. Okelah, kau cakap dalam bahasa dusun boleh kah? Okelah, tidak apalah, aku mau cakap kau cakap dusun bah, tapi kau tidak boleh cakap dusun pula kan. So, okelah, teruskan bahasa Melayu lah. Semua bekerja yang dekat sini hospital punya semua main-main. Dia cakap lagi main-main. Main-main di mana? Kita pesakit.
kita cek sini. Oh, kau pesakit. Aku rasa macam kunda minat lah dengan kau sudah nih kalau begini. Kau nanti mengasih jangkit saya COVID-19, bah. Kau buat apa pergi hospital? Sekarang nih kau mesti tahu, 2 jam itu sekejap. Orang ramai di hospital sekarang. Dokter pun dah cukup, pekerja pun dah cukup. Kau buat apa lagi menyibuk di hospital? Bukan main-main. Iyalah, aku pun bukan main-main. Tidak main-main sih, serius nih. Kalau yuk orang mau main-main, jangan kerja sinilah. Aku tidak main-main. Dorang pun tidak main-main itu. Kerja dorang betul-betul tuh sekarang. Dorang membahayakan diri. Dorang ada di barisan hadapan sekarang. Kau nih, Moy. Betul tak? Saya bukan live. Betul. Memang betul. Siapa bilang kau dia betul? Saya sudah marah. Betul-betul saya bukan live. Saya sudah marah. Alamak, dia marah lah pula. Okay lah. Tenang. Tarik nafas panjang-panjang. Macam tu, okay, tarik nafas. Macam tu. Yo mama, saya customer deh sekarang. Iyalah. Marahlah. Saya tengok sini minyak tu. Sudah tunggu 1 jam ya. Yo orang main-main macam ini. Okay, aku tengok. Jangan kau risau. Saya memang tengok kau. Jangan kau risau. Kami tengok kau. Yo orang main-main macam ini. Ayah, anda main-main serius nih. Siapa bilang aku main-main serius nih? Kenapa? Marah saya lah. Indah, bukan itu, bukan main-main saja, bukan marah. Saya serius, dengar juga bah, kau nih. Tenang kau bosku, tenang, okay, tenang. Sekarang saya lekat hospital besar sini, hospital Melaka. Iyalah, aku tahu lah kau di hospital Melaka. Siapa bilang tidak, bukan di hospital Melaka. Tenang kau bosku, aku tahu sudah dari tadi lagi kau cakap hospital Melaka. Mana ada aku cakap kau di hospital Selayang kah, kau di hospital KK kah? Bukan, memang kami tahu kau di hospital Melaka. Adi, pening kepala aku nih. Jangan kau cakap Cina lagi lepas nih ya. Nanti aku tidak paham. Cakap bahasa dusun boleh gak? Watersing ini hentong ya, Mama. Aku sudah cakap, jangan cakap Cina lagi. Aku tidak paham. Okay lah. Cakap Melayu lah. Cakap Melayu. Jangan cakap Cina. Aku tidak paham. Tolong. Walaupun muka aku nih macam Cina, bilang diorang sepet-sepet mata nih, tapi aku bukan Cina. Aku tidak tahu apa kau cakap. Tolong. Aduh. Apa? Hah? Dia bercakap dengan siapa tuh? Dia masuk dalam. Masuk dalam? Masuk dalam di mana? Slow sikit, slow. Nyau mau slow. Aku sudah cakap, jangan lagi cakap Cina. Ayo punya hal lah. Kami tidak paham apa kau cakap. Okay, itulah dia perbualan saya dengan kawan saya. Saya tidak tahu dari awal tadi sampai akhir, saya tidak tahu apa dia cakap sebenarnya. Yang saya tahu saja dia memang berada di hospital Melaka. Dia ada di kecemasan dan dia bilang dia sudah satu hari, baru 2 jam dia di sana. Dia marah Facebook. Saya ingat saya kan, kawan-kawan semua kan, alah janganlah kasih kenal saya dengan perempuan yang cakap Cina macam begini. Aku ndak paham. Sebenarnya kan ndak boleh kau rakam-rakam di hospital itu. Kau tidak boleh rakam. Kalau tidak kau kan tangkap betul. Merakam di hospital itu satu kesalahan, kalau kau mau tahu. Dan satu lagi, sekarang ini semua dokter dan juru rawat sibuk rawat COVID-19. Janganlah kau pergi marah-marah. Kasihan dorang. Kau pergi ganti dorang boleh kah? Apapun, okelah. Terima kasihlah semua. Aku ndak mau lagi lah ada kenalan orang macam begini. Pening kepala aku. Kita jumpa lagi, okay? Bye. Makan lah. Hospital Melaka ah. Hospital Melaka ah. Hospital Melaka ah. This is Hospital Melaka ah. You see ah. This is Hospital Melaka ah. Oh. 在这边看医生，全部跟我玩玩。 Okay. Saya bukan live, saya mesti cakap punya. You orang kerja hospital, you orang jangan main-main. Kita Cina tak takut sama awak. Sebab kita Cina betul-betul. Bukan cakap saya marah sama awak. You orang kerja hospital lah. You orang kerja betul-betul lah. Orang punya hati sudah sakit tau. Bernafas pun sudah sakit tau. You orang main macam ini. Kalau pagi awak you marah tak? Saya sudah tunggu 2 jam eh. Tak, tolak sini, tolak sana. Siapa tak marah? Bukan saya cakap nak benci orang Melayu tau. Kita semua kawan Melayu, kita tak apa. Kalau you orang makan... Kan cincu lah. Mario jat iyan lah. Okay? Mario jat iyan lah. Hospital kecemasan lah, Melaka lah. Okay?
OK? 在这边的logo咧，全部不认真，全部买一买。 哦，现在我 Facebook Live 我就在这边讲 ，OK， this is Facebook Live now， OK， semua bekerja yang dekat sini hospital punya semua main-main， OK， saya nak cakap sama semua orang hospital yang tengok live saya， OK， kita bersakit, kita cek sini, bukan main-main. Kalau you orang mau main-main, jangan kerja sini lah. Betul tak? Saya buka live. Saya sudah marah, betul-betul saya buka live, saya sudah marah. You mau marah saya customer deh sekarang. Saya tengok sini ini ya, sudah tunggu satu jam ya. You orang main-main macam ini ya. Hah? Sekarang saya Facebook live, saya terang-terang cakapnya. Kenapa? Marah saya lah. Sekarang saya lekat hospital besar sini. Hospital Melaka. Eh, memang saya sudah sakit-sakit loh, memang sudah sakit loh. Waduh, sing ijing hentong loh, nama. Tak yung punya hal lah. Oh, slow sikit, slow, ni kau mau lah, slow. Ni lah.